semua. Sesuai dengan undangan kami hari ini mau merilis berkaitan dengan peristiwa pidana yang dialami oleh klien kami, M. Wahyu Abdi Rangkuti, yang mana pada tanggal 21 dia sedang bekerja di proyeknya, di proyek Al-Quran Center Pekanbaru, mengalami penculikan yang diduga dilakukan oleh oknum Denintel, kemudian dibawa ke markas Denintel di kawasan Jalan Japerta Medan, yang mana kemudian pada tanggal 23 pihak keluarga menerima telepon dari salah satu nomor yang setelah dilacak ternyata tercatat atas nama oknum Denintel serka YY. Habis kami terus kemudian kami bersama kawan-kawan Denpom subuh tanggal 23 kami bawa jemput pulang dari Intel, markas Denintel. Kemudian bergulirlah laporan, kami buat laporan di hari yang sama ke Denpom dan Polrestabes Medan sebagaimana tertuang dalam laporan polisi nomor LP garing B garing 656 garing 2 Romawi garing 2023 SPKT garing Polrestabes Medan garing Polda Sumatera Utara tanggal 23 Februari. Surat tanda terima laporan di Denpom tercatat dengan nomor LP garing 08 garing 2 Romawi garing 2023 tanggal 23 Februari 2023. Jadi setelah 4 bulan laporan ini bergulir, Denpom baru bisa di bulan ini baru bisa meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dari penyidikan yang dilakukan oleh pihak Denpom kuat dugaan hasil penyidikan bahwa memang yang menjemput saudara Wahyu, M. Wahyu Rangkuti ini memang oknum-oknum Denintel Kodam Bukit Barisan yang bertugas di Pekanbaru, kemudian diantarkan ke markas Denintel Medan Kodam Bukit Barisan, kemudian ada proses-proses pengancaman BAP untuk mengakui ada menggelapkan uang perusahaan sebesar 629 juta. Dari penjelasan pihak Denpom mengakui ada kesulitan mereka untuk memeriksa oknum-oknum Denintel yang diperiksa ini karena sepertinya ada oknum-oknum petinggi-petinggi di Denintel Kodam Bukit Barisan yang terkesan. Jadi berkaitan dengan itu memang kami akan berusaha kembali menyurati Puspomat, Kepala Staf Angkatan Darat, dan kemungkinan besar dalam bulan ini akan berangkat ke Jakarta untuk melaporkan itu. Berkaitan dengan laporan polisi di Polrestabes Medan, sampai saat ini memang belum bergulir, belum berkembang sampai ke tingkat penyidikan. Karena terlapor dalam hal ini Direktur PT RGA, saudara RJG, membantah. Pada bantahannya dia menghadirkan saksi menyatakan bahwa yang menjemput dari Pekanbaru itu adalah karyawan-karyawan perusahaan RGA. Tapi ini terbantahkan dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Denpom bahwa oknum-oknum itu ternyata oknum-oknum anggota Denintel, dan kemungkinan besar berkaitan dengan itu kami akan melakukan langkah hukum dengan melaporkan saksi-saksi palsu dalam dugaan memberikan keterangan palsu. Jadi dalam press release ini kami berharap pihak Polda Sumatera Utara khususnya untuk segera menindaklanjuti meningkatkan laporan kami dari penyelidikan ke penyidikan. Sedikit saya tambahkan, di laporan ini pasca kami melapor tanggal 23 ternyata dari oknum yang berinisial HC, yang mana dia melaporkan bahwa klien kami ada menggelapkan uang perusahaan sebesar 629 juta. Ini bersesuaian dengan keterangan klien kami bahwa selama dia berada di Denintel, dia bersama temannya satu lagi atas nama Surono juga ada dipaksa untuk dibujuk rayu, dipaksa untuk meneken surat pernyataan bahwa mereka ada menggelapkan uang sebesar kurang lebih 629 juta dan bersedia mengganti. Dan itu sudah dinyatakan melalui telepon, dimintakan kepada keluarga. Dan laporan terhadap Surono ternyata yang dilaporkan oleh saudara Haji tadi sudah dicabut, sehingga sekarang saudara Surono ini
keterangannya baling. Dia bilang malah mendukung perusahaan, dia bilang bahwa yang menjemput bukan oknum dari Intel. Makanya kami juga akan melakukan upaya hukum terhadap saudara Surono ini. Sementara fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di Denpom, memang ada dua mobil yang membawa mereka dari Pekanbaru ke Medan dengan tujuan Den Intel, markas Den Intel Kodam Bukit Barisan, dengan dua mobil dari tanggal 22 sampai tanggal 23. Jadi itulah kepada Kapolda, kepada pihak Polrestabes Medan, kami minta supaya profesional menangani laporan kami. Dalam laporan kami sudah dimediasi ini dengan pihak terlapor, Direktur PTRGA atas nama RJG tadi, yang dalam proses mediasi yang sudah dua kali kami lakukan, dia tidak ada membahas tentang laporan kami, dia membahas laporan atas nama HC. Kami tanyakan siapa HC, dia menyebutkan bahwa HC ini Direktur Keuangannya, padahal dalam laporan yang dilayangkan oleh saudara HC dengan nomor polisi, nomor laporan STPLP -660/2/2023/SPKT Polrestabes Medan -Polda Sumut tanggal 24 Februari tidak ada menyebutkan tentang pasal 374 dalam laporannya, tapi sayangnya yang pernah kami hadiri pemeriksaan wawancara terhadap klien kami, pertanyaan penyidik berkutat pada masalah proses pengiriman uang dari PT RGA ke saudara Abdi, yang kami tentunya bertanya apakah angka 629 juta itu hasil audit atau apa, dan itu belum dijawab oleh penyidik sampai hari ini, termasuk terlapor dalam laporan kami yang nomor 65 tadi, saudara RJG tidak mau menjelaskan mana yang jadi acuannya, apakah surat yang ditandatangani di Den Intel yang dipaksa tanda tangan klien kami atau hasil audit perusahaan. Itu tidak terjawab sampai sekarang. Makanya kami berharap jangan. Ini kan kalau kategori polisi bilang split laporannya. Kami berharap laporan split ini jangan menjadi alat untuk menekan kami, untuk melemahkan kami berkaitan dengan laporan kami yang tentang penculikan, perampasan, penganiayaan yang kami laporkan tanggal 23 itu, gitu. Karena jelas-jelas kami menjemput bersama petugas Denpom, tidak sendiri bersama keluarga. Kami menjemput dengan 4 orang petugas Denpom dengan 2 mobil. Dan untuk itu kami minta pihak Polrestabes Medan untuk berkoordinasi dengan Denpom untuk melakukan penyelidikan-penyidikan yang memadai. Ini kan setiap ditanyakan alasannya selalu ini kesatuan sebelah. Ini TKP-nya ada di markas sana yang bukan wilayah hukum Polrestabes Medan, gitu. Tapi padahal pihak Denpom sudah nyatakan akan bersedia membantu Polrestabes Medan untuk mengungkap ini, gitu. Karena pihak Denpom tidak mau nama besar Den Intel tercemar gara-gara oknum-oknum yang kerja di luar kedinasannya, kayak itulah, mengawasi proyek yang ditangani perusahaan swasta, gitu. Jadi itu dari saya, mungkin ada yang mau tambahin. Sebetulnya apa hubungan dari PT sendiri dengan Den Intel, Bang? Jadi nanti bisa ditanyakan dengan klien saya seperti apa selama ini oknum-oknum Den Intel itu ada. Cuma berdasarkan keterangan klien saya, nanti ditanyakan habis ini, mereka ini pengawas-pengawas proyek-proyek yang banyak dikerjakan oleh RGA, proyek-proyek pemerintah yang banyak dikerjakan oleh RGA. Apa gimana? Apa? Di Denpom, komando Den Intel ini memang langsung ke Pangdam dia. Jadi beda dengan Denpom, Denpom masih ada Pomdam, baru ke Pangdam. Kalau Den Intel katanya memang ke sana, jadi bisa saja memang ada keengganan ataupun oknum-oknum yang kami laporkan ngerasa lah bahwa kami anak-anaknya Pangdam, jadi semuanya harus melalui Pangdam, gitu. Kalaupun memang itu ada, kami minta Pangdam, ya apa, Kepala Staf Angkatan Darat meminta Pangdam lah, jangan melakukan usaha-usaha perlindungan ataupun apa-apa terkait ini, lepaslah proses ini menjadi proses hukum, karena ini kan negara hukum, gitu.